Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas bab ke-39 Kitab Daqaiqul Akhbar tentang penghuni neraka, makanan dan minuman mereka. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Nabi Muhammad SAW bersabda, penghuni neraka hitam wajahnya, gelap matanya, dan hilang akalnya. Kepala setiap satu dari mereka seperti kubah, badan mereka seperti gunung-gunung, mata mereka melotot, perawakan mereka seperti gunung, dan rambut mereka seperti kayu rotan. Tiada kematian bagi mereka yang mana mereka akan mati, dan tidak pula kehidupan yang mana mereka akan hidup. Setiap satu dari mereka terdapat 70 kulit, dari satu kulit ke kulit lainnya terdapat 7 lapis api neraka. Di dalam perut mereka ada ular-ular dari api neraka. Mereka mendengar suara ular-ular itu seperti suara binatang buas. Mereka dikalungkan dengan rantai dan belenggu. Mereka dipukul dengan cambuk. Dan mereka diseret di atas wajah mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang miskin, para penghuni neraka adalah, mereka menyeru, wahai Tuhan kami, sisaan telah meliputi kami. Sedangkan mereka dipenjarakan di dalam neraka dan terbelenggu dengan belenggu-belenggu neraka. Jika mereka diam, mereka tidak akan dikasihani. Jika mereka bersabar, mereka tidak akan selamat. Dan jika mereka menyeru, maka mereka tidak akan diberi balasan jawaban. Mereka menyeru dengan kalimat celaka, binasa, dan hina. Mereka digandengkan bersama-sama di dalam penjara-penjara neraka selama-lamanya, dan dalam keadaan menyesal. Sisa mereka sangatlah lama. Tempat masuk mereka sempit. Nanah busuk mereka mengalir. Terlihat aurat mereka dan berubah warna mereka. Orang-orang yang celaka berkata, Rabbana ghalabat 'alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu, sesungguhnya kami akan beriman. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang miskin, para penghuni neraka, Allah menciptakan gunung-gunung bagi mereka. Gunung-gunung itu disebut dengan Gunung Su'ud. Lalu mereka mendaki di atas wajah mereka selama 1000 tahun. Hingga tatkala mereka mendaki, lalu gunung-gunung itu melemparkan mereka ke dalam dasar neraka Jahannam dalam keadaan merugi. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang miskin, para penghuni neraka, tatkala mereka meminta pertolongan dengan air hujan, diangkatlah mendung hitam. Mereka pun mengatakan, hujan datang dari Zat yang Maha Pengasih. Lalu hujanlah batu dari api neraka di atas mereka, yang mana batu-batu itu terjatuh di atas kepala mereka, kemudian keluar dari dubur mereka.
Kemudian mereka memohon kepada Allah yang Maha Luhur selama 1000 tahun agar Dia menurunkan hujan kepada mereka. Lalu tampaklah mendung hitam. Mereka pun mengatakan, "Ini adalah mendung air hujan." Lalu hujanlah ular-ular di atas mereka sebesar leher-leher unta. Barang siapa yang tergigit satu gigitan, maka tidaklah hilang rasa sakitnya selama 1000 tahun. Ini adalah makna firman Allah yang Maha Luhur. Zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsiduna. Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang-orang miskin, para penghuni neraka, mereka menyeru kepada malaikat Malik selama 70 ribu tahun. Namun Dia tidak memberi jawaban kepada mereka." Mereka pun berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya malaikat Malik tidak memberi jawaban kepada kami." Lalu Allah yang Maha Luhur berkata, "Wahai malaikat Malik, jawablah para penghuni neraka." Kemudian malaikat Malik pun berkata, "Apa yang kalian katakan, wahai orang-orang yang mana Allah memurkai kalian, wahai penghuni neraka?" Mereka pun menjawab, "Wahai malaikat Malik, berilah kami minuman seteguk air agar kami bisa beristirahat dengan itu." Maka api neraka telah memakan daging-daging dan tulang-tulang kami, mengelupaskan kulit-kulit kami, merobek tulang-tulang kami, dan menjatuhkan hati kami. Malaikat Malik pun memberi minuman kepada mereka seteguk hamim, air yang sangat panas. Jika mereka menggapainya dengan tangan, maka berjatuhanlah jari-jari mereka. Jika sampai di wajah, maka rontoklah mata mereka dan pipi mereka. Tatkala masuk ke dalam perut, maka terputuslah usus-usus dan hati mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang-orang miskin, para penghuni neraka, tatkala mereka meminta pertolongan agar memperoleh makanan, maka didatangkanlah buah zakum. Mereka memakannya. Mendidihlah anggota mereka di dalam perut mereka. Mendidihlah otak dan gigi-gigi geraham mereka. Keluarlah nyala-nyala api dari mulut-mulut mereka. Dan berjatuhanlah tubuh-tubuh mereka di antara telapak kaki mereka." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang-orang miskin, para penghuni neraka, mereka mengenakan pakaian dari timah cair. Tatkala diletakkan di tangan, maka terkelupaslah kulit-kulit mereka. Orang-orang yang celaka di dalam neraka adalah buta tidak bisa melihat, bisu tidak bisa berbicara, dan tuli tidak bisa mendengar. Setiap orang yang lapar akan menginginkan makanan kecuali para penghuni neraka. Setiap orang yang telanjang akan menginginkan pakaian kecuali para penghuni neraka. Setiap orang yang mati akan menginginkan kehidupan kecuali para penghuni neraka, karena sesungguhnya neraka mengharapkan kematian." Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.